saya sudah berada di pesarnya yang ada di tepi Sungai Berantas tepatnya di Krembung. tapi saya lupa namanya pesareannya karena di sini tidak ada juru kuncinya jadi saya sama Mbah yang Joko Sitoyo akan bercerita sedikit tentang, tentang sejarah yang ada di desa Kerembung Sidoarjo. Keripun mbak, sejarahi kerembung mbak. Nah ini mba. namanya, Wonton agung. Ringin agung, tirto moyo. Lah raten senggono putron ini, wujuding kawantaran wonten Tirto agung. Moyo. Misore, ringin. Lah, pake senggono putra ini, Perjalanan ini. Lumayan ini aku lupa, perahu lah Wonten teping sirining brantas-brantas ning mana nah, wonten iku lengser kalian Prabu Senggono Putra. Jeptoh Raden Dirsto Agung iki kale senggono putra wonten ing pingiring Lah putri ayu. Putri ayu iki sirikandi basa Sirikandi Ini kang lengsar wongten gelagah tinulong, rumen wiko wongten gelagah ye. Tawenye sirikandi ku ikune dapoan gelagah tinulong. Besok ini awes onok ikune, besok diiku sing beto. Gaban pulang genyi. Nih gaban pulang genyi. Rinin ini kan kali berantas ini, kita busa ini. Rauh situs nih, raus carat manggil ah raus nih. itu perjalanan ini di arah kerajaan Majapahit manggil iya di arah kerajaan Majapahit sampai tarik berikan ini sampai tarik bapak hmm. talas ta mentau sampai Tirta Agung gini hmm. ya balas ah, alas ah, mentau Bales, lagi berarti Raden Tirto Moyo kali Sri Kandi ya namanya Sri Kandi kita nih niku sini niku uh. iki mayangsari nggih, mmm, sune si mayangsari. Krembung, e, karambong. Karambong. itu biyen. Asale karambong itu selandang. Selendange nggih mayangsari mriki. Sambung kali, senggono pedas pedes kene biyen pinggirane iki. Mulane wonten niku le gelagah tinulung papat alas men tau sampai wonten gelagah tinulung mriki i alas okay. niki. Lha kathih urung iki. Sinten to niki? Raikee wujute Pandansari. Yo Dewi Mayangsari. Sing beta gaman pulang geni. Prati temre iki niku kuwatan nggaman gaman-gaman. Bakte -gaman. jaman perang. Ini perang itu Iya Bapak alas mentar. Alas ah, Mulai situ srawas kahanan. Yeah. sampai ke Tarik Mojokerto nah. dan di sini juga banyak lagi makam-makam keramat di ya, selatannya kali berantas nah, ini teman-teman. Ya, itu bagian itu, sekali, itu ya. ada perahu di tepi sana itu ada perahu. Ini kan batas bang, ini. batas kerembung sama pungging motor saring. Gitu. Nah, ini batas kerembung hmm. sama pungging. Jadi lokasi mbak ya. keramat ini yang makam di sebelah nah. saya ini di belakang ini. E, batasnya antara kerembung sama Pungging Mojosari, nah, Ngoro, nah, ya. sama ke Mojokerto. Nah. Jadi Sidoarjo sama Mojokerto, Mojokerto, ini dibatas sama kali berantas. Kali berantas. Ya, ya. Jadi mungkin di sini itu tempat singgahnya waktu zaman zaman. Nah, zaman itu perang nah, biar bagaimana? Zaman perang, singgahnya perang. So seru pasir. Jadi kawan-kawan ini beri Ya. Gaman niki atam iki. Haah wadah gaman-gamane pulang geni, kagawa jeneng Sosrobasir. Sosrobasir. Nah, Sendang Sosrobasir iku wonten pungging. Lah mriki pengging, mriko Sosrobasir. Nur niki soaliki senggono putra kok pedes kan lakune pedes. Kawai pedes. Yeah. Tapi kok numpak perahu. tembus Pecinan mriko, eh, ae tembus Pecinan, terus patinan, terus selaras patinan. Nah mereka waktu kelakatin kerakatin lunge, kelakatin lunge mereka waktu itu kerakai ini, waktu itu Namanya depoan kelakatin lunge De, hmm. lung. hmm. si manggon wedok hmm. Dewi Mayangsari, salendang karambung ini salendangi. Mandek tuh mereka nanti kibian ini kuna perahu nih ki, ini kuna perahu. Dalamnya perahu mana? Nah ini perahu. Mungkin. Monet dangsar perahu. Biasanya ini ku mateng bagi. Ya, gede, pantas di berantas perantas batas antara Pungging dan Sidoarjo Sidoarjo kisah-kisah malih oh. kisah-kisah nah, kisah ma. di zaman zaman Rien di kerembung ini beribun lah lah sejarah sejarah kerembung dulu itu diwengku kerembung ini waktu selain itu diwengku oleh Senggono Putro Okay. asal bedes pedes nah, medu iso seru basir ya, ingkang wonten pungge. Mm. So sewu pasir penglihatan melihatan. Nah itu ada sumber sendang. Tirta moyo mriki dan di kulo sendang Tirta moyo wonten depokan Glagati niku karambung jenenge. neng rasa bukae naluri neng gagasan <lustuhan> di antara wong krembung kali wong pungging. Ratu untuk pungging niku lho iki Ya patas nggih pungging. rasa gara putri putranya kebay teanglah ku ke cang pejuang juga Mano -mano. tapi sing entang hubungane bakal ke putri ayu Siti Fatimah <g gulungan> ter mas pengging Watidakon. Terus yang ditempel. Ha. Kali Paseh sing kapanan wonten Pungging niki. Oh. Heeh. sing ten Sawon nggih, Mbah. Ha, nggih mungkin nggih mas masih, masih, masih sabung tengah sostro dan Pangeran Pungging. Pangeran Pengging lha iki nggih masih Dewi Siti Fatimah <laughs> sing kang wonten juga batas antara Hai Tanjang dan Oke, nah iki gegatine iki Mayangsari. Hmm. Nah mulane Wes Wendang. Tinulung niku napa, Tatan isine nglaku, isine nang gone naluri kan nulung. Uriping ana hmm. kono mang, mulane jarani Ratu Tirta Moyo itu menggung hmm. Kartibya biyen tumenggunge Kartibya, eh. Tumenggung dalam cerita kebesarannya karek ku dhewe cepet iki mlareke kupas pungging pengging Yo basir sora-sora -so basir lagi ini, senggono putro. Hmm. Krono -krono. Yo, sirikani, salendang. nih senggono putra krana-krana nggone tirta mayaning iki nggih tirta mayane sinten iki ya sri kandhi zamane mayangsari mlareke jarani karambong niku salah endang nggih salah endang nggih Piye ngono dhe perahu niki. Iku ne dengke perahu. sampai sampe raos Pecinan nggih, Pecinan meniko. Kados pasar ngono to, mirip pasar nggih. Mene sambung kaliko. babat tenggene Mentau nggih. Iki jaman it, alas, hmm, mentau. Mentau. Ya, tarik, alas Mentau. Tarik. Alas Jadi, mentau. Tarik, Tarik. era pinten, Pak? Era abad ke-13. sampai ngaji 14 sudah. Era hmm. sini ngaji 14 sudah. 14 ketiga, abad ya, ya, Ini abad ketiga, abad daerah ya. Kerembung ya. abad ketiga, kerembung ketiga, kenongo ketiga, itu ada kecuali zaman era kerajaan kerajaan ketiga, eh, abad mari Airlangga. Airlangga. Mati Karena di sini tadi ada sebuah bata-bata kuno, ya, bata ya. yang besar, e -e. sepertinya banyak sekali, Mbak. Cuma eh, mungkin sudah keuruk e -e. sungai apa gitu, e -e. Nah, itu banyak sekali, di bata bata besar. pas batas-batas batah kuno. Saat pas-pas, pas ada pas-pas, 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 itu ada pas besar. pas-pas, pas-pas, sumur-sumur banyak sumur pindu. ya di pinggir kali kali kok ada sumur pindu jamal ini ki ini, di ini hmm. ini oke teman-teman nah. sampai di sini dulu cerita singkat dari desa kerembung tepatnya di kabupaten sidoarjo di perbatasan kali berantas antara mojokerto sama Sidoarjo. Nah, lebih depannya lagi antar di desa Tanjang dan di kecamatan Ngoro ya, ya, Sampai di sini dulu. Ya, ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam Rahayu. Satu rahayu, Rahayu, mati. Itu.